Halo guys, tadi kita baru dapat sampel pakan ikan ini guys, harga 7.000. Tadi kita dapat di grup postingan Ayam Kampung Sumbar, nama Facebooknya Arif Tepung Ikan BKT. Nah, dia nawarin, kita katanya bisa dikasih sampel. Nah, ini sampelnya 2 kilo. Nah, kita coba kasih ke ayam Samo. Alhamdulillah tadi lahap makannya. Kita kasih tadi ke ayam Pelung, dia mau makan juga. Nah, tapi kita coba besok guys. Ini saya malam nih guys, tadi baru ambil. Ya. Ini yang harga 7.000 tadi katanya ini. Kita belum tanya-tanya terkait kandungannya. Yang namanya sampel ya kita terima aja dulu, kita coba. Aduh. Ini sampelnya. Terima kasih Om Arif Tepung Ikan BKT, kita sedang coba sampelnya. Kita coba di ayam rahmu. Alamak, tiga adun kandangnya error bos. Kita coba kasih makan. Wih, telurnya udah mulai pada bertelur ayamnya nih guys. Alhamdulillah. Nah, ini ayam ini enggak juga. Ya, lahap makannya. Alamak, ayamnya dikawin. Aduh, mabrahnya dikawin belum nih. Aduh, nggak apa-apa. Kita coba ini. Ya, makan lahap. Kurang ajar ini. Nah, ini dia mau ayamnya, ayamnya mau makan tepung ikan buatan Arif Tepung Ikan BKT. Ini sampel tadi kita baru dikasih sampel guys, 2 kilo yang harga 7.000. kita coba ke ayam dulu, ayam kita. Mudah-mudahan cocok. Kalau cocok, wah ini tentu sangat membantu dengan harga yang murah. Tapi kita belum tanya-tanya terkait kandungannya. Kita kasih kenyang. Jadi lihat profilnya juga, di sana ada uji labnya. Kebetulan rumah saya nggak begitu jauh dari tempat Om Arif ini, maka saya minat langsung jemput. Nah, kita ambil telurnya guys. Ayam. Ayam ini udah di booking guys, tapi belum dijemput.
Alhamdulillah. Ayamnya mau makan. Ya. Bersihkan lagi. Kami lahap. Pengennya kawin aja nih belum. Taruh sini aja. Ya gitu guys. Pakan sampel dari Facebook Arif Tepung Ikan BKT. Lokasi Tabik Gadang, Bukit Tinggi. Kita lagi coba sampelnya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan pakan buatan Om Arif Tepung Ikan BKT ini cocok sehingga bisa menjadi solusi bagi para peternak ayam. Mengingat pakan ayam sekarang mahal, ditambah harga jagung juga cukup lumayan. Dulu yang biasanya satu minggu sekitar 75-an, sekarang satu minggu udah 150-an. Padahal jumlah ayam ya paling hanya tambah 3 ekor aja. Ini, ya. Ini bentuknya. Ya, rel ini. Tidak mengada-ngada. Nah, terima kasih. Salam sukses buat kita semua.